Bang, kenapa bang? Nggak tahu kong, kenapa kong? Oh, pening. Oh, pening? Yeah. Halo pemirsa DVTV, sekarang ada YouTube-nya nih diriku nih. Hari ini syuting BTS seperti biasa, The One and Only My Family BTS 7 yang tayang tiap Sabtu Minggu. Udah pemain reguler? Ya sudah reguler dong saya dong. Terima kasih nih ada Andis nih dari Yarobun. Yarobunnya Pak Wendy yang selalu setia menemaniku. The change, the change. Gitu, rame itu dia. Hari ini pokoknya kalau syuting BTS tuh selalu menyenangkan. Dan dulu kalau berangkat dari rumah tuh untuk syuting BTS tuh semangatnya beda. Karena semangatnya tuh bukan semangat syuting, jadi semangat buat ketemu keluarga, semangat buat bercanda-bercanda. Bukan semangat lagi untuk semangat untuk kerja, beda. Kalau semangat buat kerja tuh pasti ada habisnya. Kalau semangat jalan kayaknya jalan pengen nge-mall, kayak jalan pengen ketemu teman-teman itu beda kan pasti rasanya. Itu semangat yang gue rasain kalau setiap kali gue pengen syuting BTS. Nah ini yang gue rasain, selalu menyenangkan. Di mana tempat gue? Tempat gue di sini nih, bareng-bareng Yorobun. Ini baju-baju gue. Kenapa gue memilih tempat di sini? Dikasih juga ruangan di atas, tapi gue pengen di sini. Gue pengen ganti baju di sini sama mereka-mereka semua. Kerjain dulu. Mau kemana kalian? Tukang ternyata dia. Ya ini apa ada sampingannya tukang si Andis. Halo. Halo. Siapa sih yang ngapain aku? Aku kan nggak kenal kamu. Kalau nggak kenal kenapa diteleponin ya? Aneh banget. Dunia selalu aku. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Shooting BTS guys, ini Diki lagi mau gulung celana. Sholat guys, dia mau sholat dulu guys. Yo guys, sholat. Al guys, sholat dulu guys. Udahlah, nggak usah lah, kita udah tadi ke sono. Kegiatan kegiatannya, nggak mau diikutin. Bang Ical, Bang Ical, Bang Ical dan pemain bandku. Nah, pokoknya ini YouTube-nya Diki. Diki. Oke, sehat terus buat Mas Parto. Kok Mas Parto? Gak ada urusan Mas Parto. Gak ada urusan salah, sorry. Siap. Sehat terus dan sukses terus pokoknya buat YouTube-nya. Yeah. Mas Parto, Taulani TV. Waduh, aduh, jangan salah, salah lagi. Salah lagi, gak ada urusan ini. YouTube-nya DVTV. 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 DVTV ya namanya. Kita ganti ya. Namanya ya. Terlalu kurang ya. Aduh, kurang DVTV banget. DVTV itu apa ya gitu? Kayak CCTV gitu ya. Iya, kayak CCTV. Kita ganti aja ya. Ganti apa? Jelajah Diki. Jelajah Diki. Lebih keren. Jelajah Diki. Jelajah Diki. Iya. Jejak sidiki bener. Bercanda. Lima puluh. Ayo ikutin keseharian gua guys. Set buat syuting BTS ya. Nah, ini salah satu talent dari BTS nanti akan jadi bintang tamu Indra Jegel. Kenapa jadinya lu mau mangkai gua? Lah, lu nya enggak ada gitu mah. Dengan senang hati mengganti perannya. Jangan orang nungguin guanya. Kenapa entar ada lu nya banyak? Lu nya enggak ada. Jadi daripada kok enggak kerja. Hah? Dia digaji 1,2. Kalau enggak kerja yang kaya. Saya kalau enggak kerja. Jangan nama-nama baik. Seru banget. Seru banget guys.
kasih udah nonton Jelajah Sidiki. Atau Jejak Sidiki, mau gak? Udahlah, lu ganti-ganti, gua aja lagi sholat, lu ganti-ganti nama. Yang gua ganti-ganti. Namanya DPTV, Jelajah Sidiki. Nanti kita akan nangkep toke, abis ini kita nangkep toke. Mantap. Nah, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Pokoknya kalian ikuti terus kegiatanku. Pokoknya gimana seru kan tadi ada selebriti datang. Nah itu dia, balik lagi. Oke. Halo, selamat datang di J-Talk, Jegel Talk. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, salah satu artis yang lagi naik daun, stand up comedian juga, aktor juga, dan dia nge-host juga di salah satu platform YouTube, ada Diki Dipi. Halo. Apa kabar Diki? Baik, Jegel, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk mikirin bahwa YouTube gue lagi diambil alih oleh orang lain. Ah, gitu. Di hack. Padahal YouTube aku. Iya. Tapi nama-namanya udah dirubah-rubah. Ada kawan di sana. Teman dekat juga. Emang suka begitu. Iya. Oh, ya deh. Berarti Diki secara penghasilan si YouTube ini akan diserahkan langsung sama ho, sama yang tidak ada ngebajak. Tidak ada bagi 2, 50-50. Tidak ada bagi 2. Alhamdulillah nanti AdSense-nya ya masih tetap ke saya, terus saya akan manage uang itu, kita akan bagi-bagikan ke egois ya. Jatuhnya egois. Hah? Itu egois. Kan namanya. Nanti kan udah ada yang manage. Kan ada host-nya. Ya, misalnya acara. Kita bilanglah anggap YouTube siapa ya? YouTube Daddy. Misalnya host-nya Pras. Pras tuh dibayar. Iya dibayar pasti. Iya. Kayak gini nih. Enggak, aku host. Bapak siapa? Enggak, Bapak siapa ada talk show. Host-nya. Terus aku enggak dibayar. Bayar. Tapi kan setnya hari ini tidak spesial mengundang Anda. Ini setnya udah gini. Set BTS. Kemarin pakai seragam 7. Ini yang rekam juga pakai seragam 7. Yang enggak usah tiba-tiba mau bayar. Kan di mana-mana kau hire aku sebagai host. Kalau pertemanan doang aku mah enggak mau. Enggak ada yang datang aku kalau enggak ada. Tanya abangnya kan bang, yang pakai Trans 7 nih, pakai seragam Trans 7 tuh. Ya kan? Yang paling keren dari talk show YouTube Diki udah ada home band juga guys. Terima kasih kita home band dari talk show-nya Diki Dipi. Kamu dari sini SMA, kamu dulu dipanggil McGregor kan? Baru kelar segmen 2 ya, masih ada 3-4 lagi, tapi terhitung ini mah cepat ya. Nanti kita ada trik, ada next trip, kita bakalan keluar kota dan kita jalan-jalan bareng di DVD. Iya, pokoknya kita ngajak keluarga besar semuanya, kita jalan-jalan ke Dufan atau mandi di apa tuh yang di samudera tuh, Atlantis main perosotan-perosotan gitu tuh, itu menyenangkan sekali tuh. Nah, kita syuting bareng, kita bakal seru-seruan bareng, oke? Okay? Anta. Keren. DVTV. Halo, 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 halo. DVTV lucu banget. Kayak anjingnya. Hai. First impression Uying ketemu dan ngeliat Diki Divi. First impression. Pertama ketemu di acara Laporpa dulu. Laporpa dulu ya? Laporpa. Oh, Laporpa dulu berarti ya. Iya, Laporpa. Terus yang saya jadi ini anak buahnya Eyang, bukan? Heeh, iya. Benar, itu dari Laporpa lanjut ke BTS. Nah, situ kita dulu mulai berbaur tuh itu. Mulai berbaur dulu. Canda-canda bareng. Iya. Jorok enggak sih kita? Kamu jorok juga. Kamu jorok juga. Sama mulai meperin upil. Meperin upil masing-masing. Hah? Kos. Ya siapa ya? Tahu enggak? Kakek itu mau dimasukin ke properti dari BTS. Akhirnya lanjut deh tuh. Lanjut. Sampai alhamdulillah ke acara puasa, ya Allah. Ya Allah. Bisa ketemu bareng-bareng lagi teman-teman Yorobun, banyak rame no. Ada Dekil, ada Hans, ada Bangus. Teng. Ini YouTube baru. Parah banget. Langsung dibanned YouTube gua langsung dibanned gara-gara dia tang teng. Adis, canda. Janda. First impression-nya? Ini sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Apa sih hatinya? First impression-nya. Jadi sejarah mulu gue ceritain. First impression-nya tuh, oh, di situ orangnya gini-gini. Oh. Gini, gitu.
yang Uing lihat sih baik. Ya alhamdulillah ya Allah. Kabang-abangan. Amin yeah. Ya Allah. Dukung di mana aja. Yeah. Sportif dalam membagi bola. Iya. Sportif lagi. Sportif dalam membagikan suara. Iya. Oh, pokoknya ya yeah. Pribadinya menyenangkan. Menyenangkan, ya? Menyenangkan malam bilang. Kok jadi dia sendiri? Kok bantuin enggak? Kok bantuin juga enggak? Iya, jujur. Yeah. Saya ini orangnya kalau ngomong baru mikir, bukan mikir dulu baru ngomong. Jadi ngomong apa ya? Gitu. Kaget sendiri. Kaget sendiri. Best lah pokoknya. Alhamdulillah. Iya, makasih. Bener-bener. Jujur ya, pertama kali Bang ngeliatin Bang Dikin tuh di YouTube Bang Uus. Udah. Jujur. Pertama kali itu ya? Iya, ketemu. Pertama bukan ketemu, maksudnya baru ngeliat di YouTube Bang Uus. Akhirnya lama saya searching lagi. Stand up Bang Dikin. Iya. Wah, gilanya mau kecong nih. Ya begitulah keberan kita bareng Uying, salah satu member Yorobun, anak buahnya Bapak Abangku, Pak Wendy. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng teman-teman dari member dari Yorobun yang bisa dibilang mereka adalah bagian dari Trans 7. Bagian dari keluarga besar Trans 7. Tujuhnya itu Yorobun. Iya. Oh, 8 ya. Trans 8 Yorobun. Selalu setiap ada acara pasti ada Yorobunnya. Betul. Gitu. Pokoknya buat Bang Diki sehat iya. Selalu berkah selalu. Terima kasih Uying. Sehat panjang umur dan keluarganya. Amin. Sehat. Langgeng dan amin. Dan sampai kita tungguin omongan dari Om Diki. Amin. Pengen keponakannya. Makasih banyak. Jangan mungkin keponakan. Ya Allah. Mudah-mudahan dikasih. Tulangnya tembus. Bukan dong, rekan dong. Kakinya keluar. Sama juga kayak keringgu nih kelakuan. Terima kasih Uying. Ya, kita ketemu lagi. Bang Diki. Bye bye. Saya adalah orang terkemuka di sini. Saya adalah orang kaya yang tinggal di sekitar sini. Yasmin, lu kemana aja? Ini anak saya. Nyanyi dong. Dinda jangan marah-marah. Bang Yudi ini YouTube. Gokil. Iya. YouTube. DVTV. Iya. Akhirnya nge-YouTube kan waktu itu kan. Juga. Cerita pengen apa? Iya, bikin YouTube. Bikin YouTube juga sama Bang Yudi waktu itu. Iya. Ada wacana. Itu dong bikin kayak itu dong apa? Talk show dong. Talk show. Lagi. Oh, enggak, aku pengennya kayak daily vlog aja. Oh, keren. Iya, kayak biasa kesana. Enggak ada waktu ya. Enggak Bang Yudi emang takut. Takut apa? Kenapa takut? Ya, takut lah. Takut apa sih? Takut nggak ada waktu juga. Wih, keren. Iya, daily vlog aja sebisanya. Ya, aku aja hostnya berarti. Hah? Aku aja. Waduh, hire kamu duit lagi. Nggak apa-apa. Siap. Duitmu. Emang baju berapa? Hah? Baju berapa? Kenapa ditanya sih? Ya, nggak apa-apa kan biar. Ntar WA aja, WA aja. Kan ada manajer aku sekalian. Iya, Bang Bang Andi. Aman, Bang Andi. Tahu Bang Andi, red card tuh. Apa? Terakhir aku 2,5 juta. Siapa? Kamu. Aku? Iya. Di kamu? Iya. Emang pernah? Ngapain? Bersihin pelapor. Kalau bersihin pelapor segitu. Kalau ngobrol-ngobrol? Kalau kayak vakum-vakum sofa 1,7 400. Riki masuk ya, Riki masuk ya. Kelar hari ini. Sama teman-teman Yorobun hari ini selesai kerjanya. Kita besok ketemu lagi di waktu dan jam yang sama. Lolok. Oh, Muslim. Muslim. Odi, terima kasih. Wahyu. Hans. Halo. Semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Bercanda. Bercanda.